Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Mudah-mudahan sehat ya. Hidup segan mati pun tak mau. Geblek. Naik gak mau, turun gak mau. Ya udahlah, kita kerjakan saja. Kita buang ya. Asnya kita ganti as standar tengahnya. Ini adalah motor Honda nih. Pokoknya mah rungkad lah standar 2 Honda namanya, terutama yang Matic tuh. Nah, ini yang harus dilakukan ya apabila ini macet nih. Standar 2 nih, rungkad pokoknya mah. Nah, ya. Ini sering terjadi pada motor-motor Honda ya. Honda Matic nih. Udah. Tema asnya harus ganti atau standar duanya saja dibuang ya. Tapi kali ini saya akan ganti asnya. Oke. Kita tarik saja. Dulu. Nah, seperti ini. Ini memang keras ya. Nah. Dan ini yang di sini ya, yang sebelah kiri itu kalau posisi motornya berdiri harus patah terlebih dahulu. Nanti ini belakangan yang atasnya, apa yang bagian kanan. Sudah dapat ya, nih. Langsung sekarang kita keluarkan standar tengahnya. Kalau sudah dapat, gampang ya. Nah, yang bawahnya, yang ini emang nggak usah dipotong, nggak usah dipotong. Yang dipotong tuh yang bawahnya saja. Nah, tinggal tarik seperti ini, tarik. Nah, keluar dengan sendirinya, nih. Ini tarik keluar ke sini ya. Baru bisa keluar. Oke, dan sudah. Ini ban juga diganjalnya pakai jack stand, tapi harus pakai alas, pakai lap ya. Oke, tinggal berdirikan motornya. Karena ini masih ada sisanya nih, meskipun bengkok ya. Kita press saja pakai ragum. Biar ini sengaja ya, kalau saya tuh tidak dihabiskan semua. Nah, tinggal putar-putar aja seperti ini.
Oke. Nah, sekarang terserah kalian mau dipasang lagi standar 2-nya atau tidak gitu kan. Kalau sudah dipotong. Jadi begitu. Nih. Ini yang sering jadi masalah di pengguna motor Honda ya, Honda Matic. Nah, yang terjadi ya, ini karatnya numpuknya di sini biasanya ya. Di sini. Ini bekasnya dan kita ganti baru asnya nih. Karena yang punyanya minta dipasang lagi. Kita hanya memperbaiki saja dan ini ada oli nih, banyak ya. Oli bekas. Kita kocok-kocok dulu biar lancar. Si karatnya tuh biar hilang ya. Sampai benar-benar licin pokoknya mah. Nah, direndam di oli seperti ini. As barunya tuh dikocok-kocok dulu. Hati-hati ya saat bongkar ini. Bisa-bisa crankcase-nya pecah. Misalkan keras ya seperti tadi, terus dipukul ya. Itu kurang rekomendasi ya. Dipukul, dikeluarkan asnya tanpa dipotong terlebih dahulu. Jadi saya potong tuh yang bagian kiri saja yang ada pernya itu. Yang ada per standar tengahnya. Nah, nanti setelah ini diberi template ya. Jangan lupa. Pasti bakal tumbuh lagi ya kalau karat mah. Tapi setidaknya meminimalisir lah ya, supaya tetap standar duanya ini atau standar tengah tuh bisa dipakai. Ini pasti menjengkelkan untuk para pengguna motor Matic Honda nih. Dari sejak dulu nih, kecuali yang karbu, vario karbu itu jarang ya kalau para vario karbu mah. Oke, tinggal diberi stepless. Kocok-kocok lagi ya, biar stepless-nya rata ke bagian dalam. Ini sampai rata pokoknya ya template-nya. Biasanya kalau Honda tuh di bagian sini nih yang sering macet. Kita beri template di sini karena ini kecil ya bagian tengah ini. Baik itu lokal maupun yang orisinilnya kecil, makanya yang sering macet itu di sini. Di sini ada bos, jangan sampai hilang dan diberi template juga. Bosnya ini jangan sampai hilang, bukan mah. Oke, tinggal pasang lah ya, meski mah kalau sudah gini mah, ya insya Allah enak lagi, normal lagi, bukan mah.
ngeplok. Oke, muka nama sudah mantap lah ya tuh. Sekarang mau balik lagi. Itu saja mungkin tutorialnya. Yang penting mau paham ya. Dari awal itu cara potongnya hati-hati ya. Nanti kalau teroboh itu bisa bolong crankcase-nya. Oke, jangan lupa subscribe like-nya di channel YouTube saya dan sampai jumpa di tutorial berikutnya. Semoga bermanfaat. Oke, muka nama mantap lah ya.